drama terbaik Kim Hye-yeon dianggap bukan di Lovely Runner. Kim Hye-yeon kini sedang membintangi drama Lovely Runner. Perannya sebagai karakter Im Sol berhasil mencuri perhatian penonton. Akting sang aktris bisa dibilang menjadi salah satu faktor Lovely Runner menuai popularitas luar biasa. Popularitas Kim Hye-yeon saat ini membuat netizen kembali mengulik proyek akting lawasnya. Menariknya, sebagian besar netizen kompak menganggap kalau peran drama terbaik sang aktris bukanlah Lovely Runner. Sebelum Lovely Runner, Kim Hye-yeon memang sudah banyak membintangi drama populer. Namun netizen menganggap peran terbaik sang aktris adalah ketika menjadi karakter murid SMA bernama Kang Yeso di Sky Castle. Akting Kim Hye-yeon ketika menjadi anak SMA yang mendapatkan tekanan dari orang tua agar bisa masuk ke kampus terbaik hingga kini masih bertahan di ingatan para netizen. Meskipun Sky Castle tayang pada 2018, netizen masih tidak bisa melupakan peran itu. Sementara itu, Kim Hye-yeon pernah menuai penghargaan Best New Actress di Baeksang Art Award 2019 berkat akting luar biasanya di Sky Castle. Sejak saat itu, sang aktris sudah menerima beberapa penghargaan bergengsi lainnya. Bagi penggemar Kim Hye-yeon, terus dukung karir sang aktris.